Duh. Wow. Oke. Saya coba pakai ini ya. Ya, dikumur dikunya. Assalamualaikum semuanya. Kali ini gua akan mukbang makan semangka. Tarik sis semangka. Monggo. Gimana yang? Ini di gimana? Ya udah, ayo. Mau langsung aja? Langsung aja. Sok kok kayak enggak. Gua udah gak sabar nih. Soalnya ada mecin di sini. Aduh, kesukaan lo ya. Kayaknya, iya. Sama juga ada nih. Aduh, cabe apa tuh? Cabe gendut, cabe edan nih, sampai setan. Ayo. Ayo. Kita langsung aja belah sama Bang Ohi. Bareng-bareng belah, oke. Okay? Oke. Okay. Aduh. Melekoy iki euy. Ya boman. Bom atau biasanya kalau di film-film suka ada anak di dalamnya. Set. Kayak ini apa? Lihat, bro. Merah apa kuning? Wow, mantap. Amazing. Saya kira ini semangka ya. Gede banget. Semangka ini 5 kilo benar. Ya, ini segini juga udah 4 kilo. Set. Huh. Mantap, merah jambu. Satuin nama ini. Sama merahnya ya. Mantap. Kayak. Ayo. Mau langsung aja? Langsung aja. Kita cobain ya. Iya. Sip. Mantap ini kayaknya. Iya. Semangka ini dapat dari mana, Bung? Hah? Dari sana. Nanggala. Semangka ini dapat dari sana? Iya. Oh, udah berbuah itu? Udah. Kebun yang di sana? Udah banyak. Semangka merah ini ya. Semangka kuningnya? Hah? Udah berbuah belum? Belum. Masih pada kecil. Oh, masih kecil-kecil. Iya. Kita cobain, guys. Ternyata Bang Ohim punya perkebunan semangka, brother. Sit. Iya. Sebelumnya berdoa dulu yang. Oh iya. Nah, sebelum kita makan, mari kita berdoa. Yuk, berdoa sama-sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rajaqtana wa qina adzabannar. Amin. Okay, mudah-mudahan ini barokah ya. Ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diiris-iris. Tuh. Kawan. Wow. Sealah. Saya jawaban pakai ini. Mantap, bro. Terlalu manis kalau begini ya. Makanya pakai ini. Jadi agak ada manisnya, ada pedasnya. Mantap pokoknya. Bisa kayaknya pakai ini biar agak gurih ya. Cobain. Kita buka dulu. Ini baru, brother. Tuh, dalamnya asli. Pakai ini jadi gimana rasanya? Manisnya terasa. Maksudnya ada gurih-gurihnya gitu. Seperti Anda menjadi tiang listrik. Bisa, tiang listrik di bakwan. Lengkap ya. Suka. Kalau buahnya banyak ini suka dikemenain, dikirimnya ke Italia, Singapura.
soalnya ini semangka-semangka asli. Oh, jadi yang namanya itu apa? Viralnya. Tarik si semangkok dari semangkok, ya, dari semangka. Ini semangka ini nih. Oh, ini. Pas dikirim rasanya beda sama yang lain gitu. Ini terlalu manis gitu. Iya, makanya jadi orang-orang semongko. Goyang, tarik Mas, yuk. Boleh nyobain sama ini? Oke, boleh. Nah, kalau sama ini rasanya gurih ya, pemirsa yang ada di rumah. Gua mau coba pakai sama ini. Pakai lebih nikmat cabe. Gimana? Mantap. Udah mantap ya. Wah. Gua mau coba dicampur sama cabe sama juga mesin beda. Biar tahu gimana rasanya. Aduh. Gimana? Enak. Lebih enak. Mantap. Mantul. Waduh. Pengen nyobain ah. Boleh? Boleh, Bang. Iya. Ya. Jadi rasa gurihnya ada, manisnya ada, ladanya ada. Jadi mantap. Kayak sop ini. Jadi kayak sop ceker, pemirsa rasanya ya. Tapi bener, mantap. Gila. Keong ada aja nih. Jadi kita tahu mana yang lebih enak dan ngepas. Ya. Mantap ya. Ini kalau biji-bijinya ini bisa ditanam nggak? Bisa. Ditanam di perut. Kalau gua mau coba-coba menanam ini di depan rumah, Bro. Gak apa-apa. Tapi bisa. Jadi gak ini? Jadi. Ntar jadinya jadi buah apa namanya? Buah naga. Boleh ini diiris lagi ini? Semangkuk asli. Semangkuk asli ini Pak Mirsa. Mirsa jangan. Pak Mirsa, kamu mau jadi jatuh. Kalau kata-kata orang tua dulu, kalau barangnya jatuh, ada yang mau. Tawarin tuh yong karunya. Buat yang mau ini semangkuk. Tarik sih semangkuk. Oke. Tinggal sini aja. Di sini banyak. Di sini ini hasil tanamnya Abang Ohim. Bang Ohim ini sebenarnya punya perkebunan. Perkebunan semangka. Bermacam-macam ya. Iya. Semangka kuning. Semangka merah. Jambu juga ada yang warnanya pink. Waduh, mantap guys. Gimana rasanya? Mau yang ujung sini, yang ujung sini, mau di tengah, tetap aja rasanya manis ya. Kurang ini yong, gak bakal punya penyakit gula ini kalau makan yang manis-manis gini. Gak apa-apa, bagus. Penyakit gak apa-apa. Kan ada ini. Oh iya, mesin ini. Nah, Opetion. Berbagai macam penyakit bisa sembuh. Bisa ya? Sembuh pakai ini nih. Sasak Opetion. Menghilangkan rasa pegalinu. Bisa ada. Buat para penonton yang ada di rumah, barangkali punya penyakit apa-apa, ini bisa makan Opetion. Menghilangkan apa?
pegal-pegal, nyeri otot. Pegal-pegal, nyeri otot, nyeri sendi, tinggal makan aja. Mecin, rasa sasa. Rasa sasa. Kenapa saya suka makan mecin? Karena ada namanya sasa. Sasa itu mantan saya, bro, yang paling manis, yang paling indah, seperti manohara. Jadi saya suka makan sasa, soalnya ada nama mantan saya, sasa. Iya. Aduh, kop. Yang kedua ini. Buat yang di rumah, kalau mau coba-coba gini, jangan terlalu banyak dulu. Cobain dulu sedikit. Kalau kata saya, ini emang enak. Tapi kan, orang-orang beda prinsip dan beda lidah ya. Setiap orang ada yang suka manis, ada yang suka asam, ada yang suka pedas. Sama manisnya beda-beda. Kata orang-orang lebih enak semangka dicaturin sama kopi hitam ya. Insya Allah mati kojor gara-gara began. Cobain lagi yang ya. Yang kemarin teman saya ada yang apa namanya habis makan ini nih kelepek. Kenapa emang? Itu apa namanya habis makan ini sama kopi. Sama kopi. Gini nih, aduh, pingsan gimana? Kok bisa ya? Itu masa ah? Helmnya kebalik. Sama gua didengerin ya, kirain apa pemirsa? Ternyata, Allahim, bisa juga bercanda ya. Sangat menggiurkan kayaknya rasanya itu ya. Mantap, seperti namanya di termos. Benar mantap. Mantap ya. Masa gua makannya mau cepet, takut kehabisin sama Bang Ohem. Nggak cabenya habis yong. Habis iya habis. Gak ada ulekan, bisa tinggal dimasukin dulu bumbu. Garam, micin, cabai, dan buah-buahan. Buah-buahan harus diiris dulu. Simpan di meja. Lo masukin ke sini. Makan. Jadi seakan-akan mulut Anda itu bisa dibagai sebagai coet. Apa itu coet? Coet itu semacam batu yang deklok. Diibaratkannya kan bro? Cikarecak dengan batu bro. Lalu jadi legok. Tinggal setengah lagi ya? Iya. Masih bisa. Sang! Yuk! Mau gak lo? Apa? Ini semangkol. Minta tuh. Hah? Minta ini. Minta? Iya. Bawa pulang aja. Cabenya kan? Cabenya habis. Sebelum dibawa ke anak-anak. Masa lu udah dikasih main pulang aja. Gua minta ini, minta goyangan tarik semangkol. Tarik kris. Ih, semangkol, guys, semangka. Udah lah. Panggul ya.